Jordi Amat dan Sandi Walsh resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan sumpah di kantor wilayah Kemenkumham, Kamis tanggal 17 November tahun 2022. Namun sebelum kami bahas alangkah baiknya subscribe channel ini terlebih dahulu, jika sudah mari kita lanjut. Sandi dan Jordi tiba sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan nampak mendampingi dua pemain naturalisasi tersebut. Proses pengambilan Sandi dan Jordi dilakukan bersamaan mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat secara tertutup. Sandi dan Jordi nampak memakai peci dan jas hitam selama agenda berlangsung acara pelantikan pewarganegaraan Sandi Walsh dan Jordi Amat dimulai dengan lagu Indonesia Raya. Baik Jordi Amat dan Sandi Walsh dengan lantang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu acara kemudian dilanjutkan pada pembacaan keputusan Presiden tentang pemberian status warga negara Indonesia pada kedua pemain tersebut. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan, dan berjanji dengan sungguh-sungguh melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan menjalani dengan sungguh-sungguh, serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus ikhlas. Kiranya Tuhan menolong saya. Setelah pengambilan sumpah tersebut, Jordi Amat dan Sandi Walsh pun resmi dikukuhkan dan dilantik sebagai WNI. Baik Jordi Amat maupun Sandi Walsh kemudian menandatangani berkas. Dengan kepastian jadi WNI, Sandi Walsh dan Jordi Amat bisa membela Timnas Indonesia di kompetisi internasional. Yang terdekat, Timnas Indonesia akan berlaga di Piala AFF 2022 yang berlangsung pada Desember mendatang.